Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagal Paham. Kali ini aku bakalan bahas lagi tentang kalian bisa lihat di sini SOS Wonderful Life ya. Di sini adalah mode kamera nih. Kalian bisa lihat di sini kita bisa simpen 25 gambar yang kita bisa simpen di kayak mading ini ya. Bukan bingkai ya, ini kayak mading gitu. Jadi kita bisa simpen. Ini ada musim spring, musim fall, terus takakura, nina, muku-muku, sapi, guguk yang dipoto ya sama rumahnya, siapa itu rumahnya pesta dan penginapan ya. Yang diliatin di sini yang ditampilin gitu. Jadi di sini kemungkinan mode kameranya nanti kita itu benar-benar bebas. Kita benar-benar dikasih kebebasan buat ambil gambarnya ya. Kayaknya di dalam cutscene atau dalam event kita juga bisa tetap pakai mode kameranya. Kalau benar-benar bisa pakai, wow. Mantap. Ya, mantap. Mantap banget. Kalau di Pioneer kalian ingat enggak? Mode kameranya itu bisa dipakai saat cutscene atau enggak? Kayaknya cuman saat ini doang ya. Apa sih mode kameranya buat nyari sesuatu doang ya atau moto sesuatu kan? Buat di ininya. Di pioneernya, pioneer olive tone-nya, tapi bisa disimpan nggak sih foto yang hasil dari pioneernya yang udah dipoto gitu? Aku ingatnya yang bisa disimpan itu ini dah, di animal faraday bisa disimpan beberapa gitu, terus bisa dipilih nanti dijadiin bingkai gitu, dibingkai lah fotonya, dibingkai terus dipasang di rumah gitu. Nah kalau di sini di dalam mading gitu ya, majalah dinding gitu ya, disimpan di situ gitu. Kalau yang Pioneer aku lupa gitu, aku ingatnya ada mode kamera doang, bisa foto hewan yang langka gitu, yang mana kalau dideketin dia kabur. Oke, kita next picture ya, kita next picture dulu di mode kameranya gimana. Ini kan udah yang udah jadi nih, kita lihat saat mau foto ataupun dibuka gitu. Oke, sekarang ada yang foto di depannya Ruby dong. Ini cutscene bukan sih? Kalau ini cutscene sih mantap ya. Tapi kayaknya bukan deh, soalnya ada tuh naikin zoom ya. Ada zoom in zoom out-nya, jadi kayak nyanyi ya. Zoom in zoom out gitu ya. Ini benar-benar bagus dah buat dapurnya Ruby. Ini lebih hidup loh dapurnya Ruby daripada versi Harvest Moon-nya asli. Ini modelnya kameranya nih ya, yang di tengah nih. Tuh, gambar plusnya di tengah ya. Dan yang di foto juga ini jelas gitu, nggak jadi berubah gitu saat mode kamera ya. Saat mode kamera dengan mode ini nggak beda gitu. Kalau di Harvest Moon-nya mode bebas gitu bisa sih ya, mode bebasnya juga bisa gitu, cuman terbatas gitu, pandangannya nggak bakalan bisa jauh-jauh banget. Nah kalau udah mode kamera kayak gini ya pasti bisa lebih jauh lah ya, soalnya ada bisa zoom in zoom out gitu. Pasti kita bisa zoom out gitu jauh-jauh, atau bisa kita zoom in-in yang gambar dari gambar yang jauh gitu biar bisa ketangkep gitu ya. Ya ini mode yang masih di ini, masih di zoom in zoom out-nya, belum dicekrek ya. Dan udah ada 6 foto yang dipoto tapi nggak diliatin. Ini cuman mau foto ketujuh berarti ini ya, yang mau foto ketujuhnya. Nah ini nih yang udah dicekrek. Modenya bener-bener bebas coy. Ini modenya bener-bener bebas nih. Kita bisa mode foto sendiri nih. Ya asli ini bener-bener bebas. Saat cutscene mungkin bisa juga nih. Ini kalau bener-bener cutscene bisa sih ya. Mantep ini. Ini bukan cutscene sih. Ini saat anaknya gambar-gambar gini terus istrinya lewat atau pasangannya lewat sih udah biasa gitu di rumah ya. Udah biasa banget gitu. Tapi bisa moto diri sendiri sih mantep gitu. Kalau di Animal Faraday moto diri sendiri itu bisa juga sih, tapi kebanyakan aku saat festival dah, saat foto di festival sih aku foto diri sendiri kalau di Animal Faraday. Tapi sebenarnya nggak di festival juga bisa kalau di Animal Faraday, tapi kalau di Pioneer bisa nggak ya, lupa tuh. Kalau kalian ingat yang Pioneer bisa atau nggak, coba komen di bawah ya. Coba komen aja di bawah yang di Pioneer itu bisa atau enggak. Ini cakep nih mode kameranya, cakep asli, cakep boy. Suka nih aku sama mode kamera yang ini. Oke,
sampai di sini aja yang bisa aku tampilin tentang update terbaru nanti yang bakalan ada di SOS AWL-nya nanti ya, kode kameranya nih. Gimana menurut kalian? Keren atau enggak? Komen di bawah ya. Oke. Sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di-like, terus di-subscribe, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye bye.